Assalamualaikum lur, welcome back to my channel. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit ini mengenai speedometer kepunyaan Yamaha V80 yang original. Ini saya baru dapat dari temen, ini beli dari temen. Ini speedometernya sudah bekas ya ini. Ini kondisinya lumayan meso alias sedang. Ini berfungsi ya ini untuk jarum kilometernya ini. Untuk jarumnya ini berfungsi ya ini karena sudah direpair sama teman saya. Ini sudah direpair. Oke. Kita coba dulu untuk memutar jarum kilometernya. Ini saya pakai obeng kecil ini. Kita masukkan ke sini ya. Oke. Kita putar ke kanan ke arah jarum jam. Oke, ini bergerak ya ini. Ini bergerak. Mantap ini lur. Oke, terus untuk ciri-ciri speedometer V80 yang original itu seperti ini. Ini kotak kecil, terus ini panelnya hitam ya yang dalam. Ada ya juga yang putih untuk panel dalamnya. Terus ini jarumnya udah diganti dengan yang apa? Baru. Oke, terus ini ada tulisan Yamaha di dalamnya, ini ada tulisan Yamaha ya lur. Mantap, ini dari 0 sampai 10 100 untuk jarum penunjuk angkanya ini sampai 100 kecepatan kilometer per haus. Oke, untuk kondisi fisiknya seperti ini udah pernah dibongkar, ini udah pernah dibongkar, dibuka dalamnya terus diganti mesinnya juga sudah diganti sama jarumnya. Oke, terus ini kondisinya ini ada yang putus untuk soket kecil ini, dan ini masih berfungsi ya untuk lubang lampu di sini. Oke, ini bahannya plastik ya untuk speedometer V80 ini. Kalau V75 itu bahannya besi untuk cangkang belakangnya ini. Ini bukan kaca, ini plastik, plastik bening. Ini ada retak juga. Oke, ini mantap. Terus yang ini jodohnya ya. Yang ini itu untuk cover kontak, ini kunci kontak di sini. Ini ada nomor serinya. Di sini untuk indikator oli, dan yang kanan untuk indikator netral ini hijau, ini merah. Oke, ini juga repair di sini. Ini harusnya ini enggak ada hitam-hitam ini karena ada di repair untuk lubang baut ke kepala lampunya, kepala V80-nya. Sudah di repair ulang tapi masih utuh ya, ini bahannya juga masih oke. Ini soket-soketnya juga masih utuh. Terus ini kontaknya udah nggak berfungsi, ini kontaknya juga ori karena ada tulisan AD ini, AD. Oke, ini kondisi fisiknya seperti ini teman-teman harus dulur. Ini cuman untuk informasi atau bahan untuk restorasi. Jika sedulur atau teman-teman punya Yamaha V80 ini bisa untuk dipasangkan. Untuk harganya sendiri nanti bisa cek di kolom, bisa tanyakan di kolom komentar saja ya lur. Nah, ini kalau dipasang seperti ini nanti di motor. Nah, ini speedometernya itu untuk kelengkapan ya, bukan untuk variasi. Kalau mau untuk variasi bisa dibeli yang baru. Kalau untuk kelengkapan ke orian dan kelengkapan pengendara ya ini, biar jika teman-teman membutuhkan ini bisa dibeli ya. Ini nanti saya kasih lewat rekening bersama atau lewat Shopee juga bisa lur. Ini kondisi fisiknya seperti ini, jual apa adanya ya seperti ini, enggak ada tipu-tipu. Untuk jarumnya ini masih berputar ya ini, soalnya udah diganti dengan mesinnya yang bekas tapi berfungsi. Untuk kontaknya ini udah luar di sini, ini kontaknya nanti bisa beli baru aja. Oke, mantap untuk informasi kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap subscribe di channel ini dan ikuti terus ya untuk konten-konten berikutnya. Terima kasih.